Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, selamat hari raya Idul Adha. Ya, mantap banget. Kalian udah pada nyate-nyate apa tahu belum? Nah, kalau saya sudah, alhamdulillah sampai kepala saya pusing, teman-teman. Nah, sekarang waktunya kita kerja dan kita beraktivitas kembali. Semoga kalian rezekinya lancar, panjang umur, sehat selalu. Dan jangan lupa teman-teman support terus channel CVA Sodor, soalnya di CVA Sodor ini ada kejutan-kejutan yang sangat istimewa sekali. Entah bulan depan atau minggu-minggu depan, kita tidak tahu. Yang penting kalian komen terus, ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Dan jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga, biar gak ketinggalan notifikasi dari CVA Sodor. Dan jangan lupa support juga channel Bumbara Sport. Nah, itu badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Mantep banget. Oke, langsung saja kita ke pembahasan senapan yang mau kita rekomendasikan setelah berkurban kita, alhamdulillah. Oke, ini dia, kita mau rekomendasikan senapan angin yang harga cukup 2 jutaan, yang klasik-klasik saja. Nah, mantep banget senapannya apa saja itu. Nah, ini senapannya ada Moser, ada juga Benjamin Meroder, ada juga Meroder Malabar. Mantep banget, ini harganya cukup 2 jutaan saja, teman-teman. Mantap sekali kan. Nah, ini kita mau rekomendasikan buat teman-teman yang budgetnya tipis, yang pengen punya senapan PCP tapi buat big game. Nah, buat berburu sama babi, harganya cukup 2 jutaan. Nah, ini dia rekomendasi kita di hari raya Idul Adha ini. Mantap sekali. Nah, yang pertama ya teman-teman, yang pertama ini adalah unit senapan angin Moser OD28 single shoot. Nah, ini masih single shoot, belum bisa magazine ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, ini mantap banget Moser. Nah, kalau kelas Moser pasti teman-teman udah paham powernya itu bagaimana. Powernya pasti mantap banget. Ini dia Moser OD28 single shoot. Nah, belum bisa magazine ya teman-teman. Nah, ini pakai tarikan Gredel. Nah, berapa tarikan kita coba, ada 2 tarikan dan juga plus setelan powernya juga. Coba saya tembakkan ya, suaranya itu bagaimana. Menggelegar sekali, mantep banget. Nih yang kita rekomendasikan yang pertama, yaitu yang pengen yang enteng-enteng, kelas PCP dan bisa big game. Nah, ini rekomendasinya ya teman-teman, senapan angin Moser OD28 single shoot ini, belum bisa magazine. Mantep banget. Ini tabungnya pakai tabung stainless OD28, aman anginnya di 2700-2800 PSI. Bisa menghasilkan berapa kali tembak? Bisa 50-60 kalian
melakukan tembakan. Mantap sekali, itu di setelan irit ya teman-teman. Kalau setelan full power biasanya paling 20-30 kali udah habis. Mantap sekali. Nah ini suaranya pun enak banget. Kalau buat berburu sama babi pasti mati kalau kena area fatalnya, meskipun kaliber ini kaliber 4,5 mm. Mantap sekali. Ini larasnya tanpa serobong ya teman-teman, larasnya menggunakan laras dari bahan baja Simlos OD13 alur 12 panjang 60 cm. Ini laras pilihan dari CVA Sodor, bergaransi akurasi 2 minggu, garansi tabungnya sampai 2 bulan. Mantap sekali. Ini juga udah ada manjelnya juga di depan sini. Ada manjel penutup laras atau pengganti peredam. Ini juga ada dratnya, bisa dipasang peredam. Mantap sekali. Ini bergaransi juga, laras bergaransi 2 minggu, garansi tabungnya sampai 2 bulan. Untuk chambernya menggunakan dari Dural ya teman-teman, tetap dari Dural. Nah, bukan baja, bukan kuningan, tapi ini dari Dural. Duralnya entah seri berapa kita juga gak tahu. Pembuatan masih manual semua. Mantap sekali, ini klasikan dan juga udah dilengkapi dengan manometer juga ya teman-teman. Ini manometernya ada di bawah juga. Mantap sekali. Ini popor klasik, bahannya dari kayu mahoni, kuat, awet, tahan lama dan juga enteng tentunya. Mantap sekali. Ini tarikannya tarikan grendel, ada 2 tarikan dan di plus setelan power. Jadi mantap banget, cocok sekali buat berburu sama babi, tupai, terus juga yang lain-lain. Oh, yang bikin-bikin juga bisa, yang kecil-kecil, burung-burung pun juga bisa. Ini enteng sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke harganya. Harganya promo bulan ini, nah di hari raya Idul Adha ini kita langsung kasih harga promo Rp2.150.000. udah free ongkir, udah free teleskop, free ongkirnya kecuali Papua sama Maluku, seperti itu. Rp2.150.000 udah free ongkir, udah free teleskop. Mantap banget buat kawan-kawan yang masih pemula pengen senapan PCP yang enteng. Nah ini kita rekomendasinya Moser OD28 single shoot, belum bisa magazine ini. Oke, selanjutnya, nah ini yang udah bisa pakai magazine, bukan OD28, tetapi ini yang OD32. Nah ini yang OD32, mantep banget. Oke sekali, ini OD32 magazine. Oke, udah magazine ini, mantep sekali. Bisa magazine, bisa single shoot. Nah ini yang namanya single shoot ya, ini ya teman-teman. Nah isinya 1 per 1. Untuk tidak jauh beda dari spek tadi. Nah ini bedanya yaitu adalah lebih besar tabungnya yang ini, jadi jumlah tembakannya lebih banyak yang Moser OD32 ini. Nah ini meskipun kapasitas anginnya sama, aman angin di 2700-2800 PSI, itu jumlah tembakannya memang agak lebih banyak yang OD32 ini. Ini bisa yang paling irit itu bisa 60-70 kalian. Mantap banget, ini yang paling irit itu 60-70 kalian untuk paling irit. Kalau yang buat boros paling ya 30 kali udah habis. Mantap sekali. Ini juga larasnya pakai laras bahan baja Simlos OD13 alur 12 panjang 60 cm, laras pilihan dari CVA Sodor juga. Mantap sekali, cuma bedanya yaitu tadi ini magazine, yang itu tadi single shoot, yang tadi tabung OD28, yang ini tabung OD32. Untuk letak manometer pun juga sama, ada di bawah sini. Tarikannya menggunakan tarikan grendel, ada 2 speed juga. Mantap sekali. Ini triggernya menggunakan trigger klasik ya teman-teman, ada juga safety triggernya dan juga ada juga cancel kokangnya. Mantap sekali, ini ada cancel kokang, mantap banget. Oke sekali ya teman-teman, Moser OD32 ini. Oke, nah ini safety triggernya fungsi. Oke, mantap sekali. Oke, nah sekarang kita lanjut ke harganya. Harganya ini kita bandrol di harga promo cukup Rp2.350.000, udah free ongkir, udah free teleskop juga. Kelengkapannya ada di sini infonya. Mantap sekali, kalian jadi pilih yang mana ya teman-teman. Nah ini beda besar tabungnya, beda juga jumlah tembakannya, seperti itu. Nah ini tabung OD32 magazine, mantap sekali. Oke, mantap sekali, suaranya menggelegar. Pengisian angin udah menggunakan mini coupler. Nah ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Mantap banget, ada 28
single shot ada juga 32 magazine sekarang. Nah ini masih seputaran Moser ya teman-teman. Nah ini masih seputaran Moser, tidak kalah juga Moser D32 juga ada yang single shot, mantap sekali. Nah ini yang single shot belum bisa pakai magazine, oke ada juga. Nah yang pecinta single shot belum pakai magazine juga ada, speknya juga gak jauh beda, speknya sama saja, tabung pakai tabung stainless, tabung OD32, kapasitas angin 2700-2800 PSI, larasnya menggunakan laras bahan baja seamless, ada garansi larasnya juga, soalnya ini laras pilihan. Itu jarak idealnya Moser ini di jarak 40-50 meter ya teman-teman, itu mentok dropping rapat. Nah, soalnya memang enaknya buat big game, soalnya senapan angin Moser ini chambernya memang kecil. Nah tapi untuk powernya bisa FPS 900-1000 FPS seperti itu, jadi mantep banget buat berburu hama babi, ini cocok sekali pokoknya. Nah pokoknya mantep, meskipun harganya murah tapi untuk powernya dia gak murahan untuk Moser ini, mantep sekali kan. Nah ini Moser OD32 single shot, mantep sekali. Ini harganya kita bandrol di harga promo, beda sedikit saja dengan yang magazine, cukup harganya promo Rp2.250.000, udah free ongkir, udah free teleskop juga, mantep sekali. Nah ini Moser OD32 single shot. Nah belum bisa magazine, oke banget. Sekarang kita lanjut yang ke rekomendasinya lagi, yaitu masih seputaran Moser lagi. Ini stok Moser yang ada di CVS Saudara melimpah ruah, mantap sekali. Soalnya buat jaga teman-teman yang pengen senapan PCP yang murah 2 jutaan itu cocok sekali Moser. Nah ini selanjutnya yang Moser modern. Nah soalnya mengapa saya bilang modern, soalnya kalau Moser itu identik dengan tarikan grendel. Nah yang ini yang modern yang terbaru yaitu adalah Moser seat lever tarikannya. Ini ada dua tarikan juga seat lever, bisa juga pakai magazine, bisa juga single shoot, mantap sekali. Ini tidak jauh beda dari spek tadi, yang membedakan itu adalah tarikannya, tarikannya seat lever. Nah terus juga ini udah magazine, beda dari yang lain itu ya memang ini tarikannya seat lever, mantap sekali. Memang harganya agak beda soalnya tarikannya seat lever, jadi lebih mudah banget. Nah tabungnya masih menggunakan bahan dari stainless. Nah soalnya memang enteng, kuat, tahan lama juga untuk stainless. Dan jangan main-main dengan tabung stainless ya teman-teman, cukup diisi di amannya saja biar gak terjadi hal yang kita tidak inginkan, yaitu terjadi silnya copot atau yang lain-lain, biar awet juga untuk tabung stainless. Nah jadi biar awet, isi dengan kapasitas anginnya di amannya saja 2700-2800 PSI seperti itu, biar aman, kuat, tahan lama juga. Oke ini tarikan seat lever ada dua tarikan, larasnya juga masih laras pilihan juga dari CVA Solder, laras pilihan, ada garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Dan untuk senapan angin Moser OD32 seat lever ini juga udah dilengkapi dengan manometer. Nah kalian bisa lihat sendiri, manometer ada di bawah sini. Pengisian angin juga udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Nanti tenang saja, magazine, perdam juga udah kita setel dari sini. Seperti itu, ini dia rekomendasinya yang keberapa ini tadi, yang keempat teman-teman ya, mantep banget. Ini harganya cukup dibanderol di harga promo Rp2.450.000, udah free ongkir, udah free teleskop, teleskop dapat teleskop Bessnel ukuran 39x40, jadi mantep banget, jernih, ada lampunya juga telenya, mantep sekali. Ini yang pengen senapan Moser modern pakai tarikan seat lever juga kita ready, mantep banget. Ini coba saya dengar, wah mantep sekali untuk suaranya, jadi memang cocok banget buat berburu hama babi dan juga hama-hama yang lainnya seperti biawa atau yang lain-lain, itu mantep banget, cocok sekali pakai Moser. Oke Mosernya ada banyak banget ya teman-teman, ada 4 pilihan Moser, kalian pilih yang mana. Ada 28 single shot, ada 32 magazine, 32 single shot, ada juga yang 32 seat lever. Sekarang yang OD38, nah OD38 Moser kita
gak punya. Yang punya adalah ini dia, kelas Meroder. Mantap sekali ini Benjamin Meroder. Oke sekali, yang ini kemarin udah kita tes akurasi dan kita juga udah tes jumlah tembakan. Pasti kalian masih ingat untuk spek-speknya. Ini pakai bahan dural seri 6 pembuatan semi CNC. Larasnya pakai laras standar CVA Sudor pilihan juga. Ini panjangnya 60 cm. Yang membedakan dari Moser itu adalah besar chambernya ya teman-teman. Untuk Meroder ini chambernya memang lebih besar dari Moser, tapi untuk powernya gak kalah jauh dari Moser. Mantap sekali ini, dengarkan. Oke, powernya mantap banget ini. Untuk bedanya lagi yaitu adalah dari segi tabungnya. Tabungnya besarnya udah beda, OD38 yang ini, dan untuk bahannya pun beda. Kalau yang OD38 itu kita gak punya yang stainless. Lebih enak itu kalau OD38 yaitu pakai bahan dari dural. Dia lebih enteng, lebih kuat dari stainless. Seperti itu, makanya yang OD38 kita pakainya dural saja biar lebih awet, kuat, tidak membahayakan diri Anda. Untuk manometer letaknya beda. Kalau yang tadi letaknya di bawah terus, sekarang manometer untuk Benjamin Meroder itu letaknya ada di depan. Mantap sekali. Oke, ini juga bisa magazine, udah bisa single shoot juga. Mantap sekali. Pengisian angin udah menggunakan mini coupler, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Popornya ada yang popor klasik, ada juga yang popor bolong. Ini popor klasik bahannya dari kayu mahoni, lebih enteng, kuat, dan juga tentunya tahan lama. Oke, triggernya menggunakan trigger klasik, ada safety triggernya juga. Letak cancel kokang pun juga ada di sebelah kiri ya teman-teman. Mantap banget. Ini pernya keras sekali. Ini mantap banget untuk powernya. Jadi memang mantap buat big game. Oke, cocok sekali. Ini kita bandrol di harga promo cukup Rp2.500.000. Rp2.500.000. Udah free ongkir, udah free teleskop juga. Mantap sekali kan? Ini dia Benjamin Meroder. Oke banget. Oke, ini Rp2.500.000 udah free ongkir, udah free teleskop. Pokoknya yang tabung OD38 Moser kita gak ada. Rekomendasinya yaitu pakai Meroder saja, lebih modern, lebih juga kuat untuk powernya. Mantap banget. Untuk larasnya ini udah dilapisi dengan serobong OD19 ya teman-teman. Mantap banget ini udah dilapisi dengan serobong. Kalau Moser belum semuanya pakai serobong. Nah, itu ciri khas dari Mosernya sendiri. Seperti itu. Kalau Meroder udah kelas gimana ya, modern, udah pakai serobong juga. Seperti itu. Oke, ini rekomendasi yang tabung OD38 Benjamin Meroder Rp2.500.000. Udah free ongkir, udah free teleskop. Oke, untuk rajanya Meroder. Nah, ini yang paling bagus, paling enak buat akurasinya, yaitu adalah senapan angin Meroder Malabar. Senapan angin PCP Meroder Malabar ini cocok banget ini buat kawan-kawan yang pengen akurasi sinya jarak jauh. Mantep banget ini pakai Meroder Malabar ini, soalnya ini udah menggunakan laras H2S Super. Jadi memang harganya agak lebih beda jauh dari Benjamin Meroder. Ini larasnya pakai laras H2S OD13 alur 12, panjangnya 60 cm. Untuk jarak ideal 60 sampai 70 meter. Kalau Meroder tadi 50 sampai 60 meter. Seperti itu tuh groping rapat ya teman-teman. Mantep banget ini. Banyak tabung juga sama menggunakan bahan dural, kapasitas aman angin 2700-2800 PSI. Ini manometer juga ada di depan. Mantap sekali. Untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever juga. Coba saya, wah, powernya renyah sekali. Mantap banget. Untuk pembuatannya ini udah semi CNC ya teman-teman, jadi lebih halus sekali meskipun pakai bahan dural seri 6. Nah, ini daleman masih dural atau baja. Ini powernya juga mantap banget. Ini playernya keras sekali, buat berburu sama babi cocok banget ini buat teman-teman. Mantap sekali. Ini rekomendasi yang terakhir buat teman-teman yang kelas Meroder paling bagus ya, yang ini Meroder Malabar. Mantap sekali. Oke, pembuatan udah
semi CNC, daleman masih durel atau baja, tapi untuk larasnya menggunakan laras H2S. Super, mantap sekali. Oke, setelan power juga udah ada di sini. Cancel kokang ada di sebelah kanan. Mantap banget. Untuk popernya udah menggunakan popper setelan PP juga. Ini banyak dari kayu mahoni. Oke, mahoni semua ya teman-teman. Soalnya yang enteng kuat tahan lama. Ini harganya Meroder Malabar ini langsung kita promo di hari raya Idul Adha ini. Harganya promo cukup Rp2.800.000. Udah free ongkir, udah free teleskop juga. Mantap sekali. Oke, ini kelasnya rajanya Meroder yang ada di CVA Sodor. Meroder Malabar. Seperti itu. Jadi kalau yang pengen Meroder yang paling bagus mas, Meroder Malabar tentunya. Oke, harganya diingat-ingat cukup Rp2.800.000. Udah free ongkir, udah free teleskop. Nah, mantap sekali. Ini yang kita rekomendasikan ya teman-teman untuk kelas senapan angin PCP di harga 2 jutaan yang ada di CVA Sodor, dari kelas Moser sampai kelas Meroder. Nah, itu rekomendasinya buat teman-teman yang pengen big game, pengen PCP yang harga murah and tank. Nah, ini ada rekomendasinya. Mulai dari Moser D28 single shoot, Moser D32 single shoot, Moser D32 magazine, Moser D32 magazine tarikan seat lever tadi, dan juga ada Benjamin Meroder, ada juga Meroder Malabar. Mantap sekali kan rekomendasinya kita kali ini. Nah, itu kelas yang tabung D28, tabung D32, tabung OD38. Mantap sekali. Oke, kalian pilih yang mana? Bayarnya bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Nah, mantap sekali. Untuk syarat COD gampang banget, cukup foto KTP saja. Langsung hubungi nomor WA yang ada di bawah sini, saya yang pegang semua kecuali admin 5. Seperti itu. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalau ada notifikasi info terbaru dari CVA Sodor, kalian gak ketinggalan. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.